Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kemarin Lesti, Rizky Bilar, dan Om Izhar video callan, terlihat dedek yang pundung karena ingin diperhatikan oleh kekasih hatinya, Rizky Bilar, yang selalu disibukkan dengan syuting proyek terbarunya bersama Trio Gesrek. Namun di hari ini terkuak ternyata syuting Rizky Bilar ya yang menyebabkan kita baper dan bertanya-tanya apakah ditemani oleh si diri Lesti, karena sepertinya ada suatu hal yang cukup menarik, yakni orang yang duduk di belakang, Bang B. Ya, apakah itu si Dede? Kita semua bertanya-tanya. Namun melihat dari posturnya, sepertinya bukan. Tetapi inilah yang menjadikan kita penasaran. Suara emak-emak itulah yang membuat kita semakin penasaran. Apakah memang si Dedek Lesti ikut ke lokasi syuting proyek terbaru Rizky Bilar bersama dengan Trio Gesrek ini guys ya? Ya, orang yang ada di belakang Bang Bika yang menjadikan kita semua penasaran, termasuk emak-emak yang berteriak histeris akan kehadiran sosok yang berada di belakang Rizky Bilar. Tentu kita semua berharap bahwa hubungan Lesti dan Bilar semakin harmonis, semakin erat, semakin menuju halal. Tentu itulah yang kita harapkan dan doa yang terbaik juga bagi kelangsungan hubungan mereka, yakni segera dipertemukan di pelaminan, mengikat janji sebagai suami istri. Tentu itulah harapan dan doa kita. Dan di hari ini pula kita berharap bahwa Dedek Lesti akan selalu menemani kekasihnya Rizky Bilar dimanapun ia berada selagi ia senggang. Tentu itulah multivitamin dan harapan kita sekalian akan keromantisan, keuangan, kebaperan yang diakibatkan oleh mereka berdua. Ya, kita berharap yang terbaik dan mendoakan yang terbaik bagi hubungan mereka yang sebentar lagi insya Allah di tahun 2021 akan menuju halal, akan dipertemukan di atas pelaminan. Tentu itulah kegembiraan dan juga keinginan semuanya. Dan semoga hari ini menjadi hari indah bagi kedua keluarga mereka, yakni keluarga Lesti dan Bilar, begitupun bagi Rizky Bilar. Apalagi kini ayah Kejora sudah kembali mulai membaik dan dia kembali ke desa kelahirannya. Tentu itulah juga kabar yang cukup menggembirakan di hati kita yang banyak anggapan bahwa kemarin ayah Lesti kurang sehat sehingga harus diperiksa kembali, atau memang penyakitnya harus sering kontrol guys, makanya ia butuh udara yang segar di daerah kelahirannya, yakni di Cianjur tentunya. Ya, hal itu terlihat dari unggahan ayah Kejora yang mengunggah bahwa di Cianjur Selatan nampak pemandangan cerah, hujan sekarang tak ada. Ya begitulah kabar-kabar terbaru. Apakah benar Bang B dibarengi si Dedek Lesti syuting proyek terbarunya bersama Trio Gesrek di hari ini, atau
ya sesosok lain yang ada di sana, silakan kalian semua komentar di bawah. Jangan lupa juga like dan subscribe tentunya agar kabar-kabar terbaru mengenai Bunga Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya di sini setiap saat. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.